Untuk coding kalibrasi, pastikan board yang dituju adalah board node MCU 1.0 dan port sudah terhubung. Lalu upload coding ke node MCU. Tunggu beberapa saat sampai terupload. Ketika proses upload sudah selesai, klik serial monitor. Jika terjadi seperti pada layar, maka reset node MCU sampai keluar hasil seperti pada layar. Lalu, load cell akan membaca perubahan berat dan maka di sini akan melakukan pengkalibrasian.